Bulan Ramadan tak menghentikan aksi kedua pria ini yang nekat melakukan pencurian isi kotak amal di sebuah masjid di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dari rekaman kamera pemantau, kedua pelaku berhasil membuka kunci kotak amal dan menggasak habis isinya. Setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal tersebut, kedua pelaku langsung kabur dengan membawa uang curian. Wah, kaget dari CCTV itu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.